urusan ijazah palsu. Sekolah ampun. Pak Ari dari Civitas UGM juga tentu sudah melihat ya, tadi di media sosial ada banyak postingan, termasuk yang disorot adalah postingan Dr. Tifa Uzia Tiasuma atau Dr. Tifa yang soal ada perbedaan ijazah Presiden Jokowi dengan ijazah alumni UGM lainnya. Kalau Anda lihat bagaimana sih soal yang dipertanyakan, misalkan soal font, kemudian juga tidak ada nomor sertifikat juga, ada yang memposting itu, Pak Ari? Jangan berspekulasi ya, saya sampaikan, karena itu kalau mau melakukan itu mari datang kita buktikan, dan jangan membuat spekulasi yang tanpa ada data yang memadai. Karena itulah sebetulnya rektor menyampaikan itu supaya tidak spekulasi ini menciptakan kebingungan masyarakat. Tetapi yang terjadi adalah dan suasana gonjang-ganjing di Republik ini malah diperparah oleh pihak UGM ketika mengatakan bahwa ijazah sarjana kehutanan dari UGM itu asli. Ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan pokok materi, karena yang digugat itu adalah ijazah SD, SMP, dan SMA. Pak Amir Rais, itu sederhana. Kalau ingin menuntaskan polemik ini, cukup bawa ijazah ke pengadilan dan tunjukkan kepada majelis hakim. Bahkan Pak Amir Rais juga memberi contoh, ini ijazah SD saya, ini ijazah SMP saya, ini ijazah S1 saya, S2 saya, dan seterusnya. Sampai kemudian Pak Amir juga memberikan contoh, caranya itu begini dan serahkan kepada pengadilan. Kenapa harus diserahkan pengadilan? Kenapa tidak cukup dengan klarifikasi? Kalau Pak Amin dengan menyatakan demikian, kita semua sudah percaya gitu. Dan tidak ada orang yang mempersoalkan ijazahnya Pak Amin. Tapi status Saudara Joko Widodo itu saat ini sudah menjadi tergugat. Karena itu ketika Saudara Joko Widodo membuat klarifikasi dengan video yang seperti Pak Amin Rais lakukan, tetap saja tidak bernilai. Maka benar saran Pak Amin Rais bahwa video tadi klarifikasi itu dalam bentuk menyerahkan ijazah aslinya, tapi bukan di forum publik, tapi harus di forum pengadilan. Sebenarnya dalam kasus ini Bambang Trimulyono sedang melakukan kritik ya, mengkritik kemudian menggugat adanya dugaan PMH atas penggunaan ijazah palsu dalam pendaftaran capres dalam Pilpres 2019. Nah, secara teoretik sebenarnya sebagai negara dengan sistem demokrasi dan berkedaulatan rakyat dan juga disebut sebagai the open society, itu sangat wajar jika kebijakan publik itu digugat ya, atau dituntut oleh rakyat, itu suatu hal yang sangat biasa. Dalam hal ini mestinya rakyat tidak boleh dibungkam untuk bicara. Seorang ahli epidemiologi yang juga aktif di bidang sosial kembali membuat cuitan yang menghebohkan jagat maya. Dalam cuitannya, Dr. Tifa membandingkan foto lama Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang tengah wisuda dengan foto Jokowi belakangan ini. Tifa menyebutkan bahwa foto wisuda Jokowi tampak seperti orang yang berbeda. Semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengakui ini sebagai foto wisudanya ya. Tulis Dr. Tifa di akun Twitternya pada Minggu 9 Oktober 2022. Sebagai dokter yang lulus mata kuliah anatomi 15 SKS pasti tahu hidung, bibir, dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik dua orang yang berbeda tubuhnya. Selanjutnya Tifa menyebutkan bahwa jika memang benar Jokowi lulusan Universitas Gadjah Mada, maka sudah semestinya memiliki fotonya sendiri. Kalaupun Jokowi adalah lulusan asli UGM, pasti punya foto wisudanya sendiri. Tambahnya lagi, cuitan dokter ahli epidemiologi itu sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Cuitan tersebut telah disukai ribuan kali dengan ribuan komentar pula dari warganet. Saya tantang Dr. Tifa, kita sama-sama UGM, kita pastikan tetap di sana. Percuma Anda dapat gelar dokter yang katanya ahli anatomi 15 SKS. Kalau tidak berani berarti Anda yang dokter palsu. Tantang warganet lain.
Sampai segitunya ibu rasa bencinya, ibu beruntung hidup di era Pak Jokowi. Coba hidup di era Orde Baru, hitungan jam ibu sudah jadi pasakitan. Ibu warganet lain. Orang yang diselimuti hati penuh kedengkian, maka otaknya hanya akan isi nyinyiran yang gak bermanfaat. Tulis warganet dalam komentar selanjutnya. Wong bedain, serempet digebukin dan dioplas saja gak bisa kok. Ketinggian omongan bubu, timpal lainnya. Kawan sekampus Jokowi lebih memiliki bobot ketimbang keterangan rektor UGM. Warta Ekonomi Jakarta. Rektor Universitas Gadjah Mada, Profesor Ova Ovilia, menyatakan bahwa ijazah Presiden Joko Widodo sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan memang lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, ujar Ova Ovilia selaku visi pos di kampus UGM Kabupaten Sleman DIY Selasa. Presiden Jokowi tercatat sebagai alumni prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Dinyatakan lulus UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki, terang Ova. Menanggapi itu, pihak penggugat Bambang Trimo melalui kuasa hukum Ahmad Hazinurin SH memberikan respon atas pernyataan resmi dari rektor UGM tersebut. Atas klarifikasi UGM ini rasanya perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, gugatan yang kami ajukan tidak ada kaitannya dengan UGM, baik dari sisi pihak yang dilibatkan maupun materi gugatan, sehingga UGM telah offset membuat jumpa pers yang materinya tidak ada kaitannya dengan gugatan yang kami ajukan. Kedua, jika jumpa pers dimaksudkan untuk membantah buku Jokowi Undercover yang kami jadikan materi posita, yang di dalamnya memuat bukti-bukti jasa palsu Jokowi di UGM, maka materi klarifikasi dan bantahan UGM dalam jumpa pers tidak bernilai secara hukum karena tidak disampaikan di pengadilan. Ketiga, bahwa pihak-pihak yang mengadakan jumpa pers yakni Rektor UGM Profesor Dr. Ova Emilia, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta, MP, MSc, Ahli Hukum UGM Andi Sandi Antoni TTSH, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni UGM Dr. Ari Sujito, SSSOS. Kesemuanya bukanlah saksi atau pelaku sejarah yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa atau sejarah hidup menuntut ilmu di UGM bersama Jokowi. Keterangan yang dihasilkan hanya sampai pada derajat testimoni the audit dan bukan kesaksian yang memberikan keyakinan. Semestinya kawan sekampus Jokowi lebih memiliki bobot untuk memberikan keterangan yang menyaksikan Jokowi benar-benar mahasiswa dan alumni UGM. Ditinjau dari aspek materi pernyataan, hanyalah penyampaian informasi yang tanpa didampingi atau disertai bukti-bukti sehingga menjadi sulit bagi publik untuk meyakini kebenarannya.